Beginilah suasana antrian ribuan warga saat mengantri untuk membeli minyak goreng curah di halaman kantor Komando Distrik Militer Kodim 1405 Malusetasi, Jalan Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut diserbu oleh sekira 4.000 warga sambil membawa jergen. Salah seorang warga, Ernawati, mengatakan senang bisa antri membeli minyak goreng murah. Ia datang bersama anaknya meneteng jergen ukuran 5 liter. Itu dilakukan sebab minyak goreng di pasaran masih langka, kalaupun ada harganya masih mahal. Ia mengatakan 5 liter minyak goreng bisa digunakan selama 1 bulan. Dan tim 1405 Malusetasi, Letnan Kolonel Agung Wirakusuma Eka Putra mengatakan pendistribusian minyak goreng tersebut sebagai upaya membantu pemerintah dan masyarakat, utamanya mengatasi kelangkaan minyak goreng. Selain itu, mekanisme pembagian telah diatur dengan tertib. Warga yang hadir juga dihimbau untuk taat protokol kesehatan. Setiap warga hanya mendapatkan maksimal 5 liter minyak goreng curah dengan harga subsidi yakni Rp14.000. Artinya, warga harus membawa uang Rp70.000 untuk mendapatkan 5 liter minyak curah. Warga yang datang pun di luar dugaan, sehingga membeludak. Letkol Agung Wirakusuma menjelaskan, 20.000 liter minyak curah yang tersedia akan menyasar 4.000 warga. Agung meyakinkan warga bahwa stok minyak goreng yang ada sangat cukup. Masyarakat rela antri untuk mendapatkan minyak goreng curah ini. Tadi antri panjang. Iya, panjang sekali, Pak. Ini, Bu, susah minyak. Susah. Sekali. Ini tadi dibatasi enggak anunya, Bu, pengambilan? Tadi tertutup tadi, Ani. Jadi berapa orang, Bu, jatahnya satu? Satu jerigen. Satu jerigen begini. Harga 70. Ini biasanya kalau satu jerigen begini, Bu, sampai kapan? Sampai berapa hari, Bu, biasanya? Habis 1 bulan. Habis 1 bulan, ya. Hari ini kita menyelenggarakan pendistribusian minyak goreng curah bersubsidi dalam rangka membantu pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini. Ini ada berapa liter, Pak, disiapkan, Pak? Nah, target kita ada 20.000 liter untuk 4.000 warga, di mana tiap-tiap warga masing-masing hanya 5 liter. Itu menghindari kerumunan seperti ini, Pak, apa yang dilakukan, Pak, pihak TNI, Pak? Ya, dari Kodim sudah membuat antrian sekaligus mekanisme pembagian, dan ini kita kawal supaya pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar sehingga seluruh warga secara maksimal dapat memperoleh jatahnya masing-masing. Dari Parepare, Tim Liputan, Pijar Channel.